Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke projek syarahan peradaban Melayu Maritim yang telah dimulakan oleh ISTEC pada bulan Ogos tahun 2021. Pada petang ini kita telah menjemput seorang pakar kepada saya untuk membicarakan mengenai teknologi perahu Melayu. Sebelum itu saya ingin memberi sedikit latar belakang mengenai program ini. Program ini ialah anjuran unit Tamadun Islam Melayu ISTEC dan tujuan utamanya adalah untuk memberi satu kesedaran mengenai peradaban Melayu dan melihat peradaban Melayu dalam konteks maritim. Ianya juga adalah satu usaha untuk menangani beberapa isu dan beberapa kritikan terhadap wacana-wacana mengenai peradaban Melayu dari segi perkapalan, dari segi kewujudannya kapal-kapal Melayu yang telah diwacanakan selama mungkin dalam 2-3 tahun kebelakangan, dan juga untuk menangani kritikan-kritikan yang menafikan kepintaran peradaban Melayu dalam konteks teknologi, dalam konteks alam laut dan kelautan. Jadi kita telah menjemput beberapa orang sebelum ini yang telah memberi perspektif yang berbeza. Misalnya dalam ceramah yang lepas kita telah membincangkan mengenai aspek-aspek peradaban kelautan Melayu yang terdapat dalam hikayat-hikayat Melayu. Dan sebelum itu tema tanah air, bagaimana tanah dipisahkan dari air akibat dari proses-proses sejarah. Dan ini amat signifikan untuk kita kaji dan kita nilai dari segi alam kelautan Melayu sebelum datangnya penjajah. Jadi untuk hari ini kita telah menjemput Dr. Fisul Maidin, rakan sejawat saya selama lebih 30 tahun di ITM. Dan pada masa itu saya terpaksa saya mesti sebut bahawa itu pertama kali saya didedahkan dengan aspek kapal dan Melayu. Masa itu Dr. Fisul ingin mengkaji mengenai pembuatan kapal, saya ingat lagi di Terengganu. Kita ada bincang sedikit mengenai aspek itu, dan saya dimaklumkan pada masa itu Dr. Bisul amat serius dalam melihat bagaimana orang Melayu membina kapal dari segi ukurannya, konsepnya, dari segi ketinggian, keprihatinan pembuatan dan sebagainya. Tajuk yang akan disampaikan oleh Dr. Fisul ialah teknologi perahu Melayu menelusuri perahu Pontian dan perahu Bedan. Melalui ceramah ini kita dapat mengetahui mengenai artifak perahu Melayu yang tertua ditemui di Asia Tenggara, dan banyak lagi bukti-bukti
yang menunjukkan dan dapat melihat peradaban Melayu dalam konteks maritim. Ini juga perlu saya tekankan bahawa projek ini ialah untuk menarik perhatian untuk tarif semula peradaban untuk menjauhkan tarif kita daripada tarif peradaban dalam konteks tanah besar atau dalam konteks kontinental. Jadi ini biasa dalam wacana dan kita cuba menghalusi dan untuk mengenali peradaban Melayu kita hendaklah pergi kepada isu maritim atau kelautan. Sedikit mengenai Dr. Pisul. Dr. Pisul Maidin dilahirkan di Alostar, Kedah. Dan memulakan pendidikan tinggi di Universiti Kebangsaan Malaysia dan mendapat ijazah pertama pada tahun 1986. Dan kemudian menyambung pengajian di Universiti Melaya sehingga mendapat ijazah Master Sains dalam bidang sejarah dan falsafah sains pada tahun 1995. Tahun 1986 adalah tahun yang saya mula bekerja di ITM. Dan saya juga mempelajari di dalam bidang sejarah dan falsafah sains di Universiti Melaya, tempat yang sama juga pada selepas itu. Beliau kemudiannya menyelesaikan studinya di peringkat doktoran pada tahun 2006 di Institut Alam dan Tamadun Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia dalam bidang ketamadunan. Beliau pernah bertugas sebagai pensyarah di Universiti Alam Semarang selain menjadi editor di Pusat Penerbitan Universiti dan Jawatan Pentadbiran di Fakulti dan juga kampus cawangan sepanjang tempoh perkhidmatan selama 31 tahun. Bila tahu awak nanti, Dr. Bisul? 2007-2008 lah. Oh, okey. Ya. Oh, saya setahun kemudian. Saya 28. 28 saya bersara pilihan. Minat dan bidang pendidikan beliau ialah falsafah sains, falsafah Islam, falsafah sains, kajian filologi dan juga etnoteknologi Melayu. Ini bidang-bidang yang kritikal dalam kita memahami identiti dan peradaban Melayu. Beliau bersara pilihan pada tahun 2018. Selepas bersara pilihan pada tahun 2008, beliau menjadi penyunting karya-karya biografi. Selain menjadi pendidik bebas khususnya dalam bidang sejarah dan etnoteknologi Melayu. Projek terbarunya ialah mendokumentasi semua istilah tentang kepemerahuan Melayu. Siapa penerbitnya kalau boleh di belum ada penerbit lagi, baru dalam proses awal. Okey. Alright. Okay. Kita istak mengalu-alukan dan sudi bekerjasama dengan projek ini. Dan inilah salah satunya dalam hasil daripada siri syarahan ini. Kita akan menerbitkan buku. Yang satu lagi ialah kalau diizinkan, boleh dikumpulkan kepakaran satu bentuk ensiklopedia mengenai peradaban maritim. Lihat pada bukan peradaban Melayu tapi peradaban maritim Melayu. Indonesia telah aktif dalam hal ini. Mereka sejak siri ini dijalankan, saya lihat tiap-tiap bulan mereka juga ada siri ceramah dan syarahan dan kuliah dan juga kursus mengenai alam samudra Pulau Melayu atau Nusantara. Jadi dan saya telah menjemput beberapa orang dari Indonesia untuk turut serta sebagai penceramah. Jadi dengan itu kita persilakan Dr. Pisul untuk berbicara mengenai teknologi perahu Melayu menelusuri perahu Pontian dan perahu Bedak. Persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat saya, Datuk Ahmad Murad Marikan. Dan saya sangat bersahatilah dapat bersama beliau untuk projek beliau tentang peradaban maritim ini. Dan memang ini di antara minat saya lah sejak 20 tahun dulu mungkin. Dan seterusnya terima kasih saya kepada ISTEC lah yang telah pun menjadi host kepada program ini, dan seterusnya kepada para peserta yang telah pun inilah mengikuti webinar ini. Baiklah, tajuk yang akan saya perkatakan pada petang ini adalah teknologi perahu Melayu menelusuri perahu Pontian dan perahu Bedar. Maksud menelusuri itu kalau dalam bahasa lain yang mudah mungkin mengkajilah ataupun menyelidik. Kalau bahasa Inggeris ini mungkin tracing. Baiklah. Saya ingin memulakan wacana kita pada petang ini dengan satu peribahasa yang mungkin agak inilah dah agak asing kepada ramai di antara kita. Peribahasa ini berbunyi ada biduk serempu pula. Jadi biduk dan serempu ni adalah kata nama yang sebenarnya merujuk kepada perahu. Dan peribahasa ini jarang digunakan, malah menjadi sangat asing kerana kedua istilah maritim ini telah pun tidak difahami. Mungkin biduk orang faham, merujuk kepada perahu kecil. Tapi serempu ni ramai orang tak tahu serempu ni apa. Nanti saya akan tunjuk mungkin ada dalam video, dalam slide seterusnya ada image ataupun gambar serempu ini. Sebenarnya dalam peribahasa dan teks klasik yang lain, memang banyak istilah-istilah maritim yang perlu kepada penerangan. Kalau tidak, kita tak tahu apa maknanya. Mungkin kita boleh agak-agaklah, tapi secara khususnya kita tak tahu. Contohnya macam-macam peribahasa tadilah, ada biduk serempu pula. Ini saya ingat malah takrif yang diberi pun pada saya agak longgar. Sebab maksud peribahasa ini iaitu tak puas hati dengan apa yang ada. Pada saya harus dilihat dari sudut yang positif. Sebab serempu ni sebenarnya menjadikan biduk itu lebih robust dan lebih apa ni lebih kuat dan dapat mengisi muatan yang lebih banyak. Jadi ada penambahbaikan. Jadi tidaklah makna peribahasa ini dengan konotasi yang negatif sahaja. Ada positifnya. Jadi agak dalam setahun dua kebelakangan ini memang saya melihat pentingnya kita mengumpulkan istilah-istilah tentang saya guna istilah kepemerahuan ini, iaitu yang berkaitan dengan perahu, sama ada cara binanya, cara melayarkannya. Jadi istilah-istilah tentang keperahuan Melayu ini termasuklah nama perahu itu, sama ada nama khusus ataupun nama generik, tata nama ataupun komponen-komponen perahu itu, proses bagaimana pembinaannya, cara melayarkannya dan sebagainya. Jadi istilah tentang hal ini sangat banyak dan belum dikumpulkan secara tersusun. Dan ini nama-nama tempatan, kebanyakan nama-nama yang berasal daripada daerah kita sendiri, dan kita boleh lihatlah ada ciri-ciri bahasa Austronesia di situ. Dan kalau tata nama ataupun nama-nama komponen ini banyak, ia menunjukkan bahawa teknologi keperahuan Melayu ini telah mencapai ke satu tahap yang tinggi. Sebab bila kita dah ada nama, dengan sendirinya kita tahu fungsinya, kita tahu bagaimana cara benda itu dibuat, di mana letak, di mana duduknya. Jadi ia mempunyai korelasi dengan yang dapat menunjukkan pencapaian teknologi itu. Pentingnya istilah ini juga kerana dalam proses melatih para tukang perahu ini, dalam proses perantisan, tukang-tukang perahu ini dia kena memahami tentang nama-nama ini. Sebab nama-nama ini akan menerangkan bagaimana cara pembinaan perahu itu, di mana kedudukannya,
bila nak buat, bila nak letakkan. Misalnya kalau tukang ataupun kepala tukang itu sebut, kita akan pasang papan lepang. Jadi pekerja-pekerjanya ataupun para perancis ini kena tahu papan lepang itu apa dan apakah proses yang akan terlibat dalam meletakkan papan lepang itu. Apa yang diperlukan, di mana nak letak, fungsinya. Jadi sebab itu ada seorang pengkaji di Indonesia, di negara jiran kita, menyebut bahawa sebenarnya belajar buat perahu ini adalah dengan belajar nama-nama komponen-komponen itu, ataupun istilah-istilah itu. Dan istilah-istilah ini juga harus dipelihara kerana ia kunci dalam kita memahami perkapalan Melayu. Contohnya macam tadi, ya, perkataan serempu. Kalau perkataan itu dah hilang, dah tak diketahui, kita tak tahu tentang bagaimana serempu itu memberi sumbangan dalam perkembangan keperahuan Melayu itu. Dan ini yang menjadi minat saya sekarang ini, dan insyaAllah kita boleh bincanglah tentang penerbitan dan sebagainya nanti. Baiklah, ini. Dan saya nak masuk terus kepada subjek matter yang ini, tentang teknologi perkapalan Melayu ini. Mengapa perahu Pontian dan perahu Bedar? Mengapa kita nak menelusuri perahu Pontian dan perahu Bedar? Pada saya, mata rantai sejarah teknologi perkapalan Melayu ini terletak kepada perahu Pontian dan perahu Bedar ini. Ini dia punya mata rantai sejarah. Hanya itu. Satu, perahu Pontian mempunyai, kita ada artifak yang jelas perahu Pontian ini. Ada artifak yang jelas, tahunnya kita tahu, daripada era mana, cara bagaimana ia dibuat, kita tahu. Ia satu sejarah yang jelas, yang sangat objektif. Dan saya amat risau kebelakangan ini, ramai orang bercakap tentang sejarah tanpa bukti-bukti yang objektif. Walaupun kita tak menafikan mungkin ada kebenaran, tapi perlu kepada bukti-bukti yang objektif tadi. Jadi perahu Pontian ada. Sebab itu kita nak, saya pada petang ini kita nak bawa benda ini ke tengahkan, sebab ia adalah sejarah kita, asas kepada budaya maritim kita yang telah pun wujud sejak abad yang kedua Masihi lagi. Sangat panjang, jauh lebih awal daripada tamadun Borobudur, tamadun Angkor Wat. Jadi itu yang mengapa perahu Pontian itu kita, saya jadikan sebagai sebahagian daripada tujuan kepada tajuk saya ini. Begitu juga perahu Bedar lagilah. Perahu Pontian yang abad kedua Masihi itu ada dan jelas. Perahu Bedar lagilah. Ianya adalah perahu yang bukan sekadar perahu biasa, ia adalah perahu dagang dan malah di sekarang ini diubah suai untuk dijadikan sebagai perahu layar. Malah dah telah pun mengelilingi dunia. Perahu Bedar ini telah mengelilingi dunia. Dan kita boleh lihat bagaimana cara pembinaannya, bagaimana penyebarannya sekarang ini. Jadi kedua-dua perahu ini mewakili dua era yang panjang, iaitu zaman kuno itu, iaitu abad kedua Masihi, hingga ke zaman moden hari ini, iaitu abad ke-20 ini. Dan perahu-perahu ini dapat membawa kita menjejaki evolusi perahu dan menerangkan sejarah dan teknologi perahu Melayu. Jadi itu mengapa saya pilih perahu Pontian dan perahu Bedar. Dan kita kena lihat sedikitlah apakah faktor-faktor yang akan mempengaruhi karakteristik teknologi dan bentuk perahu Melayu awal ini. Pertama, keadaan geografi yang menjadi laluan perahu itu. Di mana perahu yang bersaiz kecil ataupun sederhana, bercadik ataupun ada katar itu, sebenarnya sangat efisien untuk pelayaran jarak jauh. Kalau kena pada teknologi dan cara penggunaannya. Sebab ada orang kadang tu merasakan mencari kesan-kesan arkeologi perahu yang besar-besar, sebab ramai orang menganggap big is better lah, besar itu lebih baik. Ia menunjukkan pencapaian yang tinggi. Tapi sebenarnya perahu-perahu kecil juga tidak kurang sumbangannya kepada pembinaan peradaban bangsa kita. Malah kalau kita lihat lebih awal, sebelum abad pertama Masihi, perahu-perahu Melayu Polinesia ini dikatakan berlayar
sampai ke Afrika. Dan perahu ini adalah perahu-perahu kecil yang menggunakan katar, katar ataupun cadik ya, di kiri atau di kanannya. Dia dengan cadik ini, perahu ini tak mudah untuk terbalik. Dan dia boleh belayar mengikut arah angin dan juga arus sehingga sampai ke Afrika, tempat yang jauh sebenarnya. Dan kesan perahu cadik ini kita dapat jumpa di Madagaskar hingga sekarang. Dan dikatakan itu di antara perahu yang datang daripada daerah Melayu Polinesia. Bukan makna perahu besar tidak ada. Perahu besar ada. Perahu Jong jelas. Disebut dalam dokumen sejarah Cina dan juga catatan-catatan daripada Barat menyebut tentang ada. Tapi jumlahnya lebih sedikit berbanding dengan perahu-perahu yang bersaiz kecil dan sederhana. Itu pun dia ada fungsi-fungsi dan ketika-ketika di mana penggunaannya praktikal. Selalunya untuk mengangkut kargo-kargo lah, macam Jong daripada Japara abad yang ke-16 ke-17 digunakan untuk mengangkut beras. Sebab bulky ya, benda itu benda yang pukal, jadi memerlukan kepada ruang dan juga digunakan untuk kenaikan raja. Okey, itu faktor yang mempengaruhi saiz dan juga bentuk. Kedua, bahan. Kita tahu bahawa perahu Melayu ini bahannya adalah kayu. Tapi kita beruntung, di alam Melayu ini kita mempunyai kayu yang boleh dikira setiap antara yang terbaik di dunia. Kayu yang sangat keras, yang setahap, yang semungkin satu tahap dengan oak mungkin di Eropah. Jadi kayu-kayu keras ini serta serat daripada pokok palma ini digunakan sebagai bahan dalam pembinaan perahu. Termasuklah kita menggunakan pasak untuk menggantikan paku. Jadi tak perlu, bukan tak perlu, tak semestinya kita kena ada paku ataupun logam besi baru kita dapat bina perahu yang besar. Kebanyakan perahu-perahu yang saya akan tunjukkan nanti, walaupun dibina dengan kayu, dengan paku pasak tanpa paku logam, tapi masih dapat menjangkau sehingga saiz 25 meter. Yang ketiga, sistem ekonomi tempatan dan juga jirannya lah. Kita tahu bahawa peringkat awal itu kalau abad yang kedua ketiga masih itu, kita masih di peringkat sistem ekonomi pra-kapitalis. Jadi ketika itu, sistem ketika itu, modal ketika itu lebih memberi kelebihan kepada operasi dengan menggunakan perahu-perahu kecil ini. Jadi ini di antara faktor-faktor yang sebenarnya mempengaruhi perahu Melayu ini. Sebab perahu Melayu ini tidak maknanya berkembang dalam vacuum, dalam satu yang ruang tanpa gas. Dia mesti ada faktor-faktor di sekelilingnya itu yang mempengaruhinya. Ini mungkin inilah sedikit sebanyak pengaruh yang broader lah yang saya mungkin cuba yang saya fahami. Baiklah. Sekarang kita nak pergi kepada perkara yang lebih utama dalam wacana pada petang ini, iaitu tentang perahu Pontian ini. Ini adalah gambar perahu Pontian ketika ia dipamerkan di Museum Pahang, iaitu di Museum Sultan Ahmad di Pahang, Museum Sultan Abu Bakar di Pekan Pahang. Ini gambar yang saya ambil tahun 2002 ketika saya mula mengenali Perahu Pontian dan melihat dia dari dekat. Dr. Biso, ya. Mengapa ia dinamakan sebagai Perahu Pontian? Oh, sebab okey, saya ingat mungkin ada di sini dalam jawapan saya seterusnya ini. Okay. Jadi Perahu Pontian ini gambar saya tahun 2019. Okay. Dinamakan perahu ini Perahu Pontian kerana dia dijumpai di tebing Sungai Pontian, Pahang. Ada satu sungai kecil dekat tak jauh daripada dia di Pahang sana, dinamakan sebagai Sungai Pontian. Okay. Jadi Kuala Sungai Pontian. Jadi bukan Pontian di Johor. Okay. Ini Pontian di Pahang. Itu. Jadi kerana nama sungai ini Sungai Pontian, jadi artifak yang dijumpai itu dipanggil sebagai Perahu Pontian. Okay. Sebenarnya jumpaan ini telah pun
Selalu orang kata Aish Evans yang jumpa. Tapi sebenarnya orang kampung dah jumpa beberapa tahun lebih awal. Malah dikatakan mungkin setengah kayu-kayu itu telah diambil oleh masyarakat setempat. Mungkin buat kayu api pun. Dan mereka juga ambil beberapa pasu-pasu yang di dalamnya ada manik-manik. Jadi setelah beberapa tahun bila benda ini tersebar, maka kurator muzium di Muzium Taiping, Aish Evans, ketika itu pergi ke tempat itu dan tahun 1926 dia telah melakukan ekskavasi dan membawa ini empat keping papan dinding perahu, sekeping haluan belakang. Ini kalau ini haluan belakang ni. Stern post. Ada yang empat keping ini adalah papan dinding perahu ke Muzium Taiping. Dan daripada kajian dilakukan seterusnya, didapati bahawa kayu yang digunakan untuk membuat perahu ini adalah kayu merawan, iaitu spesies hopia. Dan kalau dalam di kalangan masyarakat di Malaysia ini, kadang kayu hopia ini juga dipanggil sebagai cengal pasir. Cengal pasir sebab selalunya ditemui di tanah rendah, tepi sungai. Walaupun dia spesies, dia sebenarnya hopia, bukan balakamus. Dan pentarihan carbon 14 yang dibuat menunjukkan bahawa tarikh perahu ini ini sangat yang dipersetujui ahli-ahli arkeologi lah. Ini dan disahkan oleh P. Manggang, seorang ahli arkeologi bawah air yang terkenal, iaitu dia adalah di antara bertarikh 260 hingga 430 Masihi, iaitu antara abad yang ketiga dan kelima Masihi perahu ini. Sini relik ini apa artifak ini tersimpan di Muzium Pahang, Muzium Sultan Abu Bakar di Pekan itu. Tidak lagi di museum di Taiping. Saya sengaja letakkan dua gambar ini untuk membawa sedikit dari Taiping dibawa ke ini sebab kalau di segi sangat kaum museum pun bila artifak itu dijumpai di negeri itu biasanya di display di negeri itu walaupun dia akan menjadi milik persekutuan dia ada ni. Jadi lebih sesuai dibawa ke inilah ke Pahang. Description yang ataupun deskripsi yang jelaslah tentang perahu ini sejarah ini boleh dilihat dalam tulisan Bekil. Sorry, bukan Bekil. Hill, bukan Bekil, Hill. Okay, saya letakkan dua gambar tadi. Ini gambar tahun 2002 ketika mula saya melihat artifak ini. Ketika saya lihat artifak ini, dia di pamerkan secara terbuka. Jadi masih ada beberapa kayu yang saya jangkakan ia adalah kun ataupun tajuk kun atau kong perahu itu. Walaupun Evan sebut ada tujuh kun semasa dibawa ke Muzium Taiping, tapi apabila dipamerkan pada tahun 2002 dah tinggal tiga atau empat saja. Dan bila saya buat kunjungan tahun 2019 dah tak ada dah kun tu. Tak tahu di mana perginya. Sebab tu saya menyebut kepada pihak Muzium Pahang sepatutnya ada showcase lah supaya tempat tu bertutup, kita dapat menghindar mengurangkan elemen dan kayu itu juga harus dirawat. Harus dirawat supaya dia tak terus tak decay, tak mereput. Dan proses rawatan ini dia ada tekniknya lah yang khusus untuk kita preserve kayu-kayu, untuk pelihara kayu-kayu ini. Mungkin dah dibuat dulu tapi kena terus penjagaan itu harus lebih inilah lebih lebih kemas. Okey, ini artifak yang menjadi fokus kita pada petang ini. Okey, berdasarkan artifak ini telah dibuat satu replika. Ini dengan kerjasama seorang kurator muzium daripada Singapura yang sangat berminat tentang perahu Melayu ini. Jadi pihak muzium telah pun membina satu replika yang boleh dikatakanlah menghampiri ciri-ciri perahu Pontian ini. Tingginya lebih kurang dalam 4
4 kaki lebih berdasarkan kepada ni, kepada stern post yang ada tu, linggi belakang tu. Biasanya linggi depan tu atau perahu bahagian depannya lebih tinggi lah. Okay, kalau kita lihat balik di seluruh kepulauan Alam Melayu ini, baik di Indonesia, Filipina, Thailand, termasuklah Malaysia, sebenarnya kita dapat menjumpai banyak perahu-perahu yang saya sebut sebagai Melayunesia lah. Mungkin lebih, saya ingat lebih kemas daripada menyebut perahu Melayu ni. Malaysia ni lebih lebih luas sedikit. Jadi agak banyak. Ini misalnya, ini saya ambil daripada internet. Kalau yang saya tak sebut itu sebenarnya gambar saya sendiri. Kalau saya sebut itu maknanya memang saya ambil daripada open source ni lah. Ini adalah perahu dari Rembang. Dari Punjul Haro, Rembang, Jawa. Kemudian setelah yang ini adalah perahu daripada Putuan. Dan banyak lagi sebenarnya. Ada di Krabi pun ada perahu. Di Palembang ada, selain daripada yang di Kuala Sungai Pontian itu. Semuanya menunjukkan bahawa perahu ini dibuat daripada kepingan-kepingan papan yang dibiarkan, ditinggalkan cuping ataupun istilah yang selalu digunakan, tembuku. Ini cuping-cuping atau disebut tembuku ini. Tujuannya supaya dapat dimasukkan tali untuk mengikat kun itu di tembuku ini. Ketika itu mungkin paku logam tak banyak. Jadi untuk menguatkan struktur kapal supaya dia tak bercerai semasa dia berlayar. Jadi dia kena ikat dengan sabut daripada palma ataupun daripada rotan untuk menguatkan struktur itu. Okay, saya senaraikan di sini beberapa yang saya rasa kita perlu beri perhatian. Itu perahu Pontian. Ini saiznya lebih kurang dalam 12 meter saja, dalam 35 kaki. Dan usianya itu dianggarkan antara inilah ia antara abad ketiga hingga abad kelima masih. Ini semua pentarihan yang dibuat dengan menggunakan carbon 14, maknanya secara objektif lah. Sebab ada setengah orang kadang dia sebut tarikh itu sangat ni, sangat tak ada dalil yang jelas. Jadi tapi ini maknanya ada, memang telah ada kajian tentang pentarihan dengan menggunakan carbon 14. Walaupun adalah komen, misalnya macam perahu Pontian itu telah terdedah agak lama kemudian ni, tapi kalau kita buat kajian masih kita boleh dapat maknanya bacaan yang agak reliable walaupun dah dia dah expose agak lama. Dan di Samberejo di Palembang juga ada satu perahu. Ini saya anggarkan sebab memang ada gambarnya lunas ni papan papan perahu itu sangat panjang yang saya mungkin pernah terbaca tapi saya tak jumpa balik berapa panjangnya. Dia anggarkan panjangnya lebih kurang 26 meter. Ini dari abad yang ke-7 hingga 8 Masihi. Jadi mana ini di antara perahu yang menggunakan teknik ikat ini yang terpanjang yang dijumpai. Kemudian yang tadi yang gambar kita tunjukkan tadi, ini perahu Punjul Haro di Rembang di Jawa Tengah. Ini juga antara abad ke-7 hingga 8 Masihi, panjangnya 17 meter. Tapi istimewanya perahu Punjul Haro ini sebab dia boleh dikatakan artifak ataupun perahu yang lengkap. Dan satu lagi adalah perahu Butuan di Mindanao, Filipina. Ini perahu ini agak kemudian walaupun ada dakwaan dianya asalnya bertarikh antara abad ke-3, 4 Masihi. Tapi setelah dibuat carbon 14 dan disepakati oleh ahli-ahli ekologi yang lain, dia sebenarnya agak muda. Antara abad yang ke-13 hingga 15 Masihi. Sebab di Butuan ini, perahu yang dipanggil Barangge ini banyak. Banyak perahu-perahu kuno Barangge ini yang dibuat dengan menggunakan kaedah teknik ikatan ini. Okey, jadi ini boleh dikatakan saiz sederhana ataupun kecil lah. Tapi saya juga bersetuju dan menerima kenyataan bahawa perahu Melayu yang lebih besar dari itu pun ada dan ini disebut dengan jelas dalam rekod-rekod Cina.
Rekod-rekod Cina dalam abad ketiga, keempat dan empat Masihi menyebut tentang Kulun Po ini, Kulun Po ataupun Kulun Bo ini, iaitu perahu Melayu yang panjangnya ada 50 meter, ada yang 60 meter. Yang boleh maknanya dinaiki antara 600 ke 700 orang, boleh membawa 10,000 bushels. Jadi ini perahu yang mungkin perahu macam inilah yang digunakan oleh Aixing, seorang pengembara Cina, untuk belayar daripada Cina ke Palembang, dari Palembang kemudian ke Kedah dan menumpang kapal Raja Kedah pula ke India ke untuk apa, untuk mempelajari Buddhism. Okey, ciri-ciri perahu Pontian ini kalau kita lihat ya, dia telah pun perahu Pontian ini dia telah pun bersedia ataupun berkeupayaan untuk meredah samudra, meredah laut. Walaupun secara relatifnya dia saiz kecil lah, kan? Kalau perahu itu 35 kaki lebih kurang, mungkin kita anggap dia sesuai untuk dan pesisir. Tapi mungkin dengan melihat cuaca dan sebagainya, ia mampu untuk meredah lautan. Suatu dikatakan bahawa perahu Pontian ini telah sampai ke Funan sebab dalam bersama dengan artifak yang ditemui itu ditemui manik-manik yang dipastikan berasal daripada Osho di Kamboja itu atau di Funan itu. Dan perahu ini dibina berlunas walaupun dibuat dari di apa dengan mungkin alat-alat seperti setar ataupun beliung, tetapi dia ada lunas. Sebab apa kata ada lunas? Sebab ada orang menganggap bahawa perahu ini menggunakan serembu. Nanti saya akan sampai perbincangan itu sedikit. Tapi kalau kita lihat kepada linggi belakang itu yang agak tegak, jadi dia tak mungkin diletakkan di atas serembu. Dia mesti diletakkan di atas lunas yang lurus. Dan perahu ini yang saya sebut tadi menggunakan teknik ikatan, menggunakan tali dan juga pasak. Dia tidak guna 100% tali, tapi dia juga ada pasak. Pasak-pasak yang tujuannya adalah untuk merapatkan papan supaya papan itu tak bergerak. Dan tak ada inilah, tak dijumpai sama sekali paku-paku logam. Walaupun diakui lubang-lubang yang dibuat untuk memasukkan pasak itu mungkin dibuat dengan cara membakar dengan membakar logam dan kemudian dia lubangkan di atas papan itu. Itu satu cara inilah. Jadi apa ni, macam gam apa semua itu tak ada gerubi. Jadi logam yang dibakar itu yang kemudiannya digunakan. Ya? Ya, macam gam ataupun apa teknik untuk macam-macam gam yang kita guna ataupun bahan-bahan gitu. Yalah, kita bakar besi kemudian kita akan boleh inilah dia boleh akan burn. Ini cara yang paling boleh dikatakan agak primitif lah. Malah ada orang kadang tu menebang pokok. Cara tu pun ada. Membakar pokok itu cara berangsur-angsur lama-lama dia tumbang lah, tak payah gaji, tak payah apa. Okey, jadi tak ada logam paku ditemui di perahu ini, walaupun kesan-kesan takekkan apa itu adalah, biasanya mungkin menggunakan senjata ataupun inilah alat-alat daripada besi lah. Okey, satu ciri yang menarik pada perahu Pontian ini tentulah tembuku tadi ataupun cuping ni. Ini saya ambil daripada Hill. Ini daripada internet dan ini ketika lawatan saya di museum ini. Jadi memang papan ini memanjang gitu. Memang papan ini boleh dikatakan 4 keping lah. Satu setiap keping itu lebih kurang sekaki. Satu papan perahu ini dia antara 4 ke 5 kaki ya, tinggi perahu ini dijangkakan. Dan dibiarkan ini tembuku ataupun macam satu cuping itu yang besar. Tujuannya supaya bukan untuk masukkan kayu.
Tapi untuk masukkan tali untuk diikat di kong ni, macam ni. Dan di Indonesia, perahu di kepulauan di timur di Indonesia yang digunakan untuk memberikan paus masih menggunakan teknik ikatan ini. Ini model yang dibuat di Indonesia yang menggunakan kaedah ikatan tadi, lug and lash. Ini kalau daripada replika itu juga menggunakan teknik yang sama. Itu dibiarkan tembuku ini kemudian diikat dengan rotan ke kong ini dan ke setel kayu panjang, kayu lentang ini. Penggunaan ikatan ini, teknik ikatan ini sebenarnya di Eropah pun ada. Malah perahu di pemakaman Firaun yang saya ingat apa nama perahu itu, cara binanya juga sama, iaitu dengan ikat. Sebab mungkin ketika itu tanpa ada paku atau logam yang banyak, mengikat dinding perahu ke kun ini satu pilihan yang ketika itu sangat munasabahlah. Sebab itu ada terdapat. Tapi di alam Melayu ini agak lebih banyak. Boleh dikatakan ditemui di Thailand tadi, di Kerabi, kemudian di Sumatera, di Pulau Jawa, di Semenanjung dan Filipina. Boleh dikatakan agak-agak meluas. Okey, beberapa persoalan yang selalunya dibangkitkan yang saya bawa ke sini supaya benda ini kita mungkin dapat maklumat lebih banyak. Ada orang anggap perahu ini perahu sungai. Takkanlah perahu besar ini boleh meredah lautan. Tapi kalau kita lihat muatan yang dibawa, iaitu manik daripada Champa, daripada apa ni, Kamboja atau Champa itu, daripada Osho itu, maka sudah tentulah perahu ini adalah perahu yang melakukan pelayaran meredah lautan. Mungkin sampai ke Kepulauan Borneo dan juga tempat-tempat lain. Kemudian itulah satu mungkin soalan yang kadang mungkin cynical lah. Dan tapi ialah soalan ini saya ingat valid. Sejauh mana ia benar sebuah perahu Melayu? Ya, kita kata ia sebuah perahu Melayu atau perahu Melayu Indonesia. Sebabnya kaedah pembinaan perahu itu adalah kaedah yang biasa digunakan di alam Melayu ini hingga sekarang. Itu satu. Kemudian kayu yang digunakan, saya katakan tadi, spesies hopia itu ataupun merawan siput jantan, kalau di pantai timur disebut sebagai merawan siput jantan atau merawan itu adalah kayu yang biasa ditemui di semenanjung tanah Melayu ini. Walaupun ada sedikit-sedikitlah penyebarannya sampai ke Kemboja, tetapi tempat tersebar luasnya kayu ini merawan ini adalah di semenanjung tanah Melayu. Nah, jadi berdasarkan jenis kayu, berdasarkan teknik pembuatan perahu itu, saya ingat tak boleh disangkalah bahawa ia adalah sebuah perahu Melayu Indonesia ataupun perahu Melayu. Ada pengkaji-pengkaji baratlah yang cuba untuk mengatakan bahawa kalau lihat perahu ni, dia banyak pengaruh-pengaruh khususnya daripada Thailand dan Champos Turkmen. Sebab ini perahu Khmer, ini gambar yang saya ambil di Bayon di Angkor Wat, sebelah Angkor Wat, sebelah Angkor Wat lah, tak jauh kan. Dan kompleks itu juga. Jadi dikatakan perahu ini dengan apa haluannya begini. Jadi ini adalah perahu tipikal yang biasa digunakan. Jadi ini mempengaruhi perahu-perahu di alam Melayu yang lain. Sarjana Barat itu juga kata bahawa perahu calom ini daripada Teluk Siam juga banyak mempengaruhi perahu-perahu yang ada di alam Melayu ini. Dan dia mereka memberi dalil lah, iaitu itu kalau dilihat perahu payang yang ada lingginya yang besar dan menonjol keluar itu, ini perahu payang. Jadi ada dikatakan persamaan ciri lah dengan Ruah Calom dan perahu-perahu Khmer ini. Saya ingat itu satu andaian yang agak simplistik. Sebab saya rasa kita tak boleh lihat segi bentuk saja, kita kena lihat teknik
dan bagaimana ia digunakan. Dan sepanjang yang pengetahuan saya di Champa ini, perahunya adalah perahu untuk ni sungai, dan teknik yang digunakan betul-betul adalah kaedah korek, batang kayu itu dikorek untuk dijadikan sebagai perahu. Dia tidak ditimbal papan sekeping demi sekeping. Itu berbeza dengan kaedah yang ada di inilah, kita di Semenanjung ini. Jadi pada saya ialah kita tak nafikan diskusi pengaruh luar itu, tetapi maknanya untuk secara simplistik mengatakan ini perahu pengaruh Champa, pengaruh Khmer, pengaruh Thailand, ia sangat ialah sangat sangat mempermudahkan. Ada juga orang bertanya lah, orang saya bertanya sebab setengah orang fikirkan sebab perahu Pontian ini dilihat apa kepingan papan aja. Jadi dikatakan dia menggunakan lunas serempu ini, ataupun kata lain ada papan hidang, bukan hiding, papan hidang. Kalau di Terengganu, di Pahang, selain daripada perkataan serempu, kata yang lebih kurang sama erti dengannya adalah papan hidang dan juga mat. Mat. Sebab itu ada satu perahu di Pahang dipanggil Mat Rian. Sebab perahu itu dibuat di atas papan, di atas lunas yang ditebuk, yang dikeruk, kemudian ditambah sedikit papan untuk menjadikan ini lebih apa, mempunyai inilah lambung ni, maknanya supaya air tak mudah masuk. Jadi perahu Pontian, kalau kita lihat kepada yang kita gambar yang kita sebut, yang kita ni, dan memang ada ni, ada linggi belakang. Jadi linggi belakang ni dia mesti letak atas lunas, secara praktikalnya lah. Kalau tak ada lunas, dia nak letak linggi kat mana kan? Jadi mesti ada lunas. Jadi lunas itu harus tegak lah, harus lurus. Kalaupun ada kerokan pun sikit sangatlah. Dia bukan macam bukan macam inilah. Ini. Dia bukan dalam bentuk yang ini boleh dikatakan papan hidang tadi, yang saya katakan tadi. Dia ni batang kayu yang dikorek, kemudian dibiarkan inilah ada tembuku ini. Di situlah dia akan tambah dinding-dinding perahu untuk menjadikan perahu ini lebih apa, lebih tinggi supaya tak mudah dimasuki air. Ini dipanggil sebagai papan hidang ataupun mat kalau di Terengganu dan di Pahang. Jadi saya beranggapan bahawa inilah perahu Pontian ini memang menggunakan lunas ini lurus, bukan lunas serempu ini. Dan pengaji-pengaji sebelum ini pun, ada pengaji sebelum ini pun setuju bahawa ia menggunakan lunas yang lurus, bukan lunas serempu. Dan kelima, ditanyakan, ada tak penggunaan katir ataupun cadik kepada perahu Pontian ini? Kalau di Indonesia, memanglah. Walaupun perahu itu besar, macam perahu ini. Ini perahu Borobudur. Malah replika yang dibuat pun mengekalkan cadik ataupun katir ini. Ini tahun 2003 berdasarkan relief ataupun ukiran timbul yang ada di Borobudur itu, dia construct sebuah perahu yang digunakan untuk belayar daripada Pulau Jawa sampai ke Ghana di Afrika Barat sana. Dan bila sampai di sana, kemudian barulah dinaikkan di atas kapal dan dibawa balik dan dipamerkan di museum maritim di bawah Borobudur itu. Dan mereka mengekalkan ada cadik ini. So cadik ini kelebihannya dia dapat apa, menseimbangkan kapal ini. Tapi dalam kes perahu Pontian, kerana perahu ini agak besar, penggunaan cadik mungkin tak sesuai, tak praktikal. Dan dia boleh maknanya stabil di air, menjadikan apa tu, perahu tu lebih ni susah, lambat untuk bergerak. Okey.
Datuk, boleh dengar eh? Sebab nampak ada sign internet tak stabil. Boleh. Okey, boleh. Ya, saya. Okey, jadi memang perahu Pontian ni tak ada cadik ataupun katil lah, dan itu praktikal untuk perahu-perahu laut dalam ni. Tapi kita tahu di kepulauan Polinesia itu penggunaan cadik masih survive hingga sekarang. Okey, apa pelajaran yang kita boleh ambil daripada perahu Pontian ini? Pertama, ciri utama teknologi perahu Melayu ialah melibatkan papan dinding perahu ditimbal. Ditimbal maknanya dinaikkan sekeping demi sekeping. Dan dipasang atau paku pasak kayu dengan paku pasak kayu supaya dia menjadi kemas. Pada peringkat awal, kum diikat ke dinding pada tembuku yang sedia ada di dinding untuk mengukurkan struktur perahu. Lama-kelamaan ikatan ini beransur hilang dan digantikan sepenuhnya dengan pasak kayu. Dan itu yang berlaku, yang kita kalau lihat kepada perahu yang lebih terkemudian, perahu kakak, perahu penjajak, sampailah kepada perahu bedan. Dia menggunakan tadi, dia tak guna paku juga, masih guna pasak, tapi dah tak ada lagi dah teknik ikatan yang digunakan. Okey, itu yang pertama dari segi teknologi pembuatan perahu Pontian ini. Yang kedua, kalau perahu ini telah pun pergi sampai ke Kemboja, ke Osho untuk membeli ataupun untuk mungkin menukar dengan manik yang dikeluarkan di Osho, maka kita boleh buat kesimpulan adanya penglibatan usahawan ataupun pedagang tempatan dalam perdagangan di zon-zon perdagangan yang memang sedia terkenal dululah. Ada zon Sulu, ada zon laut Teluk Siam, kemudian di Kemboja. Ini zon-zon perdagangan tradisional ini. Jadi sudah tentulah golongan pedagang ataupun usahawan tempatan telah pun melakukan aktiviti dagang ini. Dan pengembaraan ataupun petualangan di laut dan di darat dan laut dengan perahu ini berlaku di kawasan yang luas. Dan sebab itu kita boleh lihat orang Melayu ini sampai boleh dikatakan ke seluruh alam Nusantara ini. Ada keturunan-keturunan orang Melayu daripada Semenanjung ini yang sampai ke Bali, Sumatera lagi lah. Begitu juga ke Kemboja. Dalam bahasa yang mudah, perahu tempatan ini boleh sebenarnya. Baiklah, kita pergi kepada seterusnya, iaitu tentang perahu bedan. Perahu bedan adalah sebuah perahu yang boleh dikatakan macam perahu kargo lah, perahu untuk membawa barang, perahu dagang. Dan dia masih lagi survive, masih lagi lestari hingga ke hari ini. Walaupun fungsinya itu telah berubah sedikit. Kalau dulu digunakan sebagai perahu dagang, sekarang perahu bedar digunakan untuk ataupun untuk menjadi perahu layar, kapal layar. Malah diberi sedikit ubah suai sehingga menjadi perahu layar mewah. Okey, perahu bedar ini walaupun mengalami beberapa evolusi dan transformasi, namun ciri keperahuan Melayu itu masih tebal. Ciri-ciri perahu Melayu itu pada perahu bedar masih masih tebal, masih kita boleh nampak dengan jelas. Dan perahu bedar ini bukan, walaupun perahu bedar ini selalunya terkenal dengan perahu di Terengganu, di Pantai Timur, tetapi perahu bedar ini sebenarnya juga ada di pantai barat Semenanjung Malaysia. Dia berlayar sampai ke Laut Andaman sebab masa zaman Perang Dunia Kedua, perahu-perahu besar dan perahu bedar ini telah digunakan oleh tentera Jepun untuk ke Myanmar, ke Pegu untuk mengambil beras untuk dibawa balik ke Semenanjung. Dan perahu bedar ini juga digunakan oleh pedagang-pedagang di Pantai Timur untuk ke Siam untuk membeli
beras, untuk membeli garam dan barang dagangan yang lain selain daripada ke Borneo. Jadi daerah petualangan Perahu Bedan sangat luas sebab dia mampu untuk mengharungi laut yang yang luas itu. Ini gambar Perahu Bedar yang ini gambar saya. Yang perahu yang berwarna jingga ni sedikit adalah Perahu Bedar yang saya temui pada tahun 2003 di seberang pintasan Terengganu. Perahu ini ketika itu dah pun di inilah dah dikomisionkan sebab tuan dia dah tak mampu untuk nak ni lagi dah untuk menjaga untuk membaiki kos bila perahu besar ni semakin tinggi kosnya. Jadi diikat di tebing itu dan kemudian dijual lah, dijadikan sebagai prop untuk satu produksi filem. Dan kedua di sebelah kanan itu adalah Perahu Bedar yang digunakan untuk perdagangan antara Kuala Terengganu dengan Thailand. Ada lagi nombornya pada situ. Ini salah satu buah Perahu Bedar. Okay. Cuma Perahu Bedar dalam abad yang ke-20 ini, layar itu telah pun menggunakan pakai layar, ada gabungan layar Cina dan layar Eropah. Misalnya layar Jeep ini, yang di depan ini adalah mungkin pengaruh Eropah. Dan layar Harpin ini mungkin pengaruh Cina. Jadi bila apa ni, perahu ini berlayar, dia lebih mudah untuk menangkap angin lah, dan juga untuk dia manuver untuk dikendalikan di laut. Okey, selain itu, jadi perahu Bedar ini terkenal sebagai perahu dagang. Tapi saya katakan tadi bahawa akhir-akhir ini Perahu Bedar ini menjadi pilihan kepada pelayar-pelayar daripada Eropah. Mereka jadikan perahu ini sebagai perahu layar, dan setengah itu mempunyai ciri-ciri mewah lah, macam perahu naga pelangi yang sekarang ini ada di Pulau Langkawi itu, yang dimiliki oleh Christoph Swoboda itu. Christoph Swoboda ini dia pernah buat sebuah perahu apa ni, Bedar. Ini Bedar yang lebih asli lah. Dia punya inilah, dia punya struktur ataupun dia punya badan perahu itu, walaupun layar itu dah menggunakan layar api, ada pengaruh Cina. Tapi dari segi reka bentuk badan perahu itu menghampiri betul-betul perahu Melayu lah. Jadi dengan perahu Bedar naga pelangi inilah Christoph Swoboda bawa perahu ini ke Eropah dan bawa balik dia ke Terengganu, maknanya mengelilingi dunia lah. Perahu Bedar ini telah mengelilingi dunia. Tapi perahu yang satu lagi naga pelangi yang baru ini dia gunakan untuk inilah mau melancong di Laut Andaman, dan perahu ini di inilah diletakkan di jeti di Langkawi. Itu Perahu Bedar. Okey. Kita nak lihat dari segi teknik pembinaan Perahu Bedar. Sungguh pun merentas zaman, beberapa ciri tradisi dalam Perahu Bedar masih kekal. Yang saya katakan tadi, banyak elemen-elemen perahu Melayu itu masih boleh kita lihat dalam Perahu Bedar. Malah kalau ditanya pada saya, apakah perahu Melayu yang kalau kita nak tunjulkan kepada masyarakat, pada saya Perahu Bedar lah. Perahu walaupun saiznya agak sederhana, tapi dia mewakili banyak ciri-ciri perahu Melayu. Walaupun ada yang saya katakan tadi, improvisasi, penambah perubahan dari segi layar dan mungkin juga sistem kemudi. Tetapi ciri-ciri kemelayuannya masih banyak. Okey, pertama itu menggunakan kayu keras seperti cengal, seraya, meranti dan lain-lain. Jadi masih menggunakan kayu. Dan kemudian menggunakan pokok gelam sebagai ganti gegala dan menjadikan perahu ini rapat dan tak kedap air. Ketiga, menggunakan pasak kayu ini, khususnya kayu penaga lah, menggantikan paku logam. Yang keempat, badan perahu ini dinaik atau dibina dahulu dengan teknik kita sebut sebagai cover ataupun teknik rata, papan rata. Ini berbeza dengan perahu Eropah yang menggunakan teknik
tindanan ataupun disebut juga sebagai clinker. Jadi paru Melayu ni cover lah, dia rapat, dia rata dinding perahunya itu. Sebab tu kalau kita lihat perahu Melayu yang dah siap nanti, ada satu contoh ni, kita boleh lihat rata saja dinding dia. Ni. Malah kadang di apa di di sanding di di lelas sehingga licin untuk mengurangkan seretan itu. Dan kelima, haluan depan dan belakang itu adalah dalam bentuk inilah tirus, macam seludang kelapa itu, depan tirus, belakang tirus. Keenam, mempunyai kop. Kop ni inilah macam bubung, macam kajang. Kalau di dalam perahu sungai disebut kajang, tapi kalau perahu beda itu disebut kop ataupun jerombong. Ini tempat, boleh dikatakan tempat inilah kru duduk dan juga tempat untuk mengawal kemudi kapal itu ataupun perahu itu. Dan satu lagi, mempunyai dandan. Dandan ni nanti ada dalam bahasa saya sikit nanti. Dia macam satu struktur untuk diletak, dibuat balai di bahagian belakang perahu itu. Ini teknik pembinaan perahu bedan yang kalau kita boleh lihat lebih lanjut, saya letakkan secara inilah proses dari awal hingga ke akhir ini. Ini sekarang lah, tapi ini juga kaedah yang diamalkan mungkin 100-200 tahun dahulu. Cuma bezanya sekarang kayu ini dah siap bergergaji. Dulu mungkin kayu itu dipotong sendiri oleh pembuat kapal itu, sekarang ini dipotong di apa, kilang-kilang papan yang dihantar kepada pembuat kapal ini. Jadi kayu-kayu bergergaji ini, ini di antara bahan mentahnya. Kemudian ini kulit gelam. Ini yang menjadi ganti gegala. Ini saya ingat ciri khusus yang ada di semenanjung Malaysia lah. Kalau di Thailand, mereka tak gunakan kulit kayu ini. Mereka gunakan serat daripada fabric lah, daripada macam bumi, kain kapas untuk disobat, untuk di apa, untuk menjadi gegala perahu itu. Sebelum digala itu disumbat dulu dengan apa, dengan fabrik-fabrik ini. Tapi di semenanjung Malaysia, dan hanya sedikit, saya ingat di Indonesia pun ada beberapa tempat saja yang guna ini, kulit kayu ini untuk menjadi, kita kata, bahan penebat air. Dan satu lagi inilah pasak kayu dalam bentuk silinder yang kemudian lepas dipasak itu dimasukkan dalam kayu baru ditajamkan. Ini bahan mentah asas yang perlu untuk membina bedar. Dan lunasnya adalah lunas yang lurus. Dia bukan lunas serempu. Serempu ini lunas yang dikorek. Nah, ini lunas yang lurus. Biasanya dia sambunglah untuk mendapat saiz ataupun kepanjangan yang diperlukan. Biasanya dia sambung. Dan biasanya tukang perahu pun dia nak sambung. Sebab bila disambung lunas tu, dia punya apa tu, kekuatannya lebih. Berbanding dengan satu kayu saja, bila disambung tu dia lebih kuat. Kemudian didirikan luan hadapan ataupun linggi hadapan dan kemudian linggi belakang. Okey, satu karakteristik dalam perahu Melayu ini, papan itu dibakar atau dilayur. Dulu dilayur di tanah, sekarang ini dilayur terus di perahu itu dengan menggunakan gas. Dulu dilayur dengan menggunakan tadilah reja-reja kayu ataupun sabut kelapa, pelepah kelapa. Dan layur ni memerlukan kemahiran lah untuk nak bend ataupun untuk nak membentuk papan itu supaya sesuai dengan bentuk dan saiz perahu. Ini satu kemahiran tinggi lah di sini. Dan kalau saya lihat, tuan-tuan lihat apa yang saya bentangkan tadi, terdapat banyak istilah-istilah, terma-terma untuk merujuk kepada suatu proses atau bahagian-bahagian perahu itu. Ini satu yang pada saya menarik. Untuk menguatkan linggi ini dengan lunas hadapan, dia ada satu struktur yang dipanggil sebagai buaya tidur. Satu macam
inilah macam tertupai gitu, tapi dipanggil buaya tidur. Tujuannya supaya lunasan linggi itu berada dalam kedudukan darjah yang tertentu dan kuat. Barulah papan nanti nak dipasang di badan kerau ini dapat dikemaskan dengan baik. Ini jadi antara istilah dalam teknologi perahu Melayu lah, buaya tidur. Jadi dikuatkan, baru diletak papan yang pertama. Ini yang kalau saya lihat ini dipanggil papan, inilah papan lepang. Papan yang pertama sekali dipanggil papan lepang. Dan papan ini dia ada namanya. Papan lepang, kemudian papan jilat. Setiap papan itu ada namanya. Jadi yang kita katakan tadi bahawa proses mempelajari buat perahu ini juga dah belajar dengan nama-nama. Jadi setiap perantis atau pelatih ini, dia kena tahulah nama-nama ini. Sebab nama-nama ini membawa makna atau membawa implikasi cara bagaimana nak buat, masa bila nak diletakkan. Okey. Barulah dipasang selepas dah siap lunas dan linggi itu, barulah dipasang dengan papan lepang yang pertama, kemudian papan jilat dan seterusnya lah. Nah, ini bagaimana cara ni untuk memberi kekuatan kepada suatu perahu ni. Kalau di bengkel membuat perahu di Terengganu dan juga di tempat-tempat lainlah, di Kelantan pun yang buat perahu dengan menggunakan teknik ini, jarak antara pasak itu sangat rapat, bukan sekadar ada tapi rapat. Tujuannya supaya kekuatan papan itu apabila dia letakkan apa di atas papan yang lain tu sangat kuat. Dan di celah-celah antara pasak ini baru dah diletakkan ini apa ni, kulit gelam ini. Tujuannya supaya kulit gelam ini dia agak ringan, nampak kering di bila dia di darat, tapi bila diletakkan perahu dalam air, kulit gelam ini akan mengembang dengan sendirinya, dia akan menahan air daripada masuk ke dalam hal ke dalam badan perahu. Kemudian barulah diketuk dengan alat ini, penggandeng. Ini tukul besarnya panggil penggandeng, sehingga rapat betul-betul. Teknik ini bukan sahaja untuk perahu beda sebenarnya. Pembuatan perahu nelayan, perahu pinis pun menggunakan teknik yang hampir sama. Cuma bentuknya berbeza lah. Tapi teknik pembinaan, cara bagaimana papan disambung, dimasukkan satu persatu, lebih kurang sama. Okey, ini yang kita katakan dandan tadi. Kalau perahu beda, dia akan ada ni satu dipanggil kipas udang kalau istilah dalam pembinaan perahu. Untuk kemudiannya dibuat satu balai di belakang itu ataupun satu tempat di belakang perahu itu. Okey, kesemuan ataupun keunikan perahu Melayu, dia tak diletakkan kun dulu. Dia akan letak badan perahu dulu, ditimbal semua dulu badan perahu ni, dicantum-cantum-cantum, kemudian baru dia diletakkan kongnya. Dia jadi macam inilah. Dia jadi betul-betul macam macam satu apa? Satu bekas besar, kemudian barulah diletakkan kong itu. Okey. Dulu itu yang kita katakan kong ini diikat ke badan perahu ini dengan dengan tali sama rotan ataupun serat palma. Sekarang ini dia dipakulah, dipaku sama ada setengah tu masih lagi menggunakan paku pasak kayu. Dia ada tekniknya lah untuk menjadikan pasak paku kayu tu kemas, dan ada yang mencampurkan pasak pun pakai. Paku aluminium ataupun paku putih pun dipakai sekarang inilah. Bila dah masuk kong ni, barulah diberi kayu yang ini untuk menguatkan lagi, dipanggil settle. Settle. Ini macam kayu panjang lah, kayu panjang. Mungkin perahu tradisional dulu tak banyak kayu panjang ini. Sebab perahu dulu tak besar macam sekarang.
Ini perahu gambar yang saya ambil ini perahu ni lebih kurang dalam 80 kaki. Jadi dia perlu kepada inilah struktur tambahan untuk menguatkan perahu ini supaya dapat menahan lambungan ombak. Kemudian baru dia letakkan apa ni papan dalang ini untuk diletakkan deck. Ini kaedah untuk buat ni perahu ini gambar campur ada perahu pinis ada perahu nelayan di Kuala Terengganu. Tapi tekniknya lebih kurang sama. Teknik buat perahu pinis pun sama, perahu nelayan pun sama, bedar pun sama, cuma bentuknya itu yang membezakan untuk salah antara satu sama lain. Kemudian diratakan di luar ini dan dipasanglah rumah ke ataupun enjin dan sebagainya. Okey, ini secara ringkas tentang bagaimana proses untuk membuat perahu lah, termasuk perahu bedar. Saya pergi kepada kesimpulan saya. Jejak yang ditinggalkan oleh perahu Pontian ini memberikan gambaran jelas tentang perahu Melayu awal. Kemudian ia berevolusi membentuk perahu-perahu kemudian seperti perahu kakap, penjajam, hinggalah kepada bedar. Kakap dan penjajam ini juga dari antara perahu yang penting dalam teknologi maritim Melayu ini. Yang malah digunakan kakap dan penjajam ini sama ada sebagai perahu dagang, perahu pengangkutan termasuk oleh raja-raja dan juga perahu perang, perahu kakap dan penjajam ini. Bentuknya mungkin ornamen atau hiasannya lain sedikit, tapi bentuk asasnya sama, iaitu mempunyai lunas, kemudian papannya ditimbal, mempunyai layar, mempunyai kemudi kuarter ruder, kemudi yang boleh dialih. Itu di antara ciri-ciri umum lah pada semua perahu Melayu. Okay, perahu Pontian dan Bedar telah digunakan sebagai pengangkutan untuk perdagangan untuk merentas samudera sebelum ianya terhenti dengan kedatangan penjajah. Kita tahu bila penjajah datang, ada macam embargo, ada macam monopoli menyebabkan perdagangan antara benua ini dah tak menguntungkan. Banyak syarat-syaratnya. Dan ini menyebabkan perahu-perahu dagang ini boleh dikatakan mati secara berangsur-angsur kecuali di negeri-negeri ataupun di tempat di mana penjajah kurang berperanan. Contohnya di Semenanjung Malaysia ini, kalau kita lihat di Pantai Barat, boleh dikatakan kapal-kapal besar ini dah mula hilang daripada Laut Melaka seawal kedatangan Portugis. Tapi di Pantai Timur, di Kelantan, Pahang, Terengganu, perahu-perahu besar ini, ada istilahnya panggil perahu dagang, masih ada sehinggalah tahun 1980-an. Sebab apa? Sebab mungkin British yang menjajah di peringkat akhir, di akhir itu, melihat bahawa yalah, tak ada kepentingan ekonomi sangat. Kelantan, Pahang, Terengganu, sebab setahun pun hanya ada 8 bulan saja untuk mereka ni. Jadi mereka banyak tak memberi perhatian sangat. Jadi kerana kurangnya mungkin dominasi penjajah itu menyebabkan perahu dagang terus berkembang dan menjadi di antara mod transport ketika itu. Untuk cuma bila ada restriction tak boleh bawa beras, ini mengurangkanlah keuntungan sebab beras ini di antara komoditi yang penting. Jadi tak boleh bawa beras, hanya boleh bawa garam, tak menguntungkan sangat. Dan itu yang menyebabkan perahu-perahu besar ini secara beransur-ansur. Selepas tahun 50-an dah beransur-ansur hilang. Jadi yang terakhir saya ingat pelayaran perahu besar yang terakhir di Terengganu ke Thailand ada dalam tahun 79, tak silap saya berdasarkan video saya lah, dengan beberapa nahoda yang sempat. Selepas itu dah tak ada. Semua perahu itu digunakan untuk kawasan-kawasan yang berdekatan untuk bawa construction material ke pulau, ni Pulau Kapas, itu saja. Dah tak ada perdagangan dengan tempat-tempat luar. Sebab tadi sebab ada peraturan-peraturan dan
syarat-syarat yang dikenakan oleh negara sendiri dan juga negara yang inilah yang selalu dia dikunjungi itu. Ketiga, saiz dan bentuk perahu-perahu Melayu yang kecil ataupun sederhana pada peringkat awalnya adalah praktikal. Ia melancarkan perdagangan antara daerah pedalaman sama ada mereka sendiri berlayar ke pelabuhan kecil atau bekerjasama dengan Biduk, Sagor, Baluk sebagai ejen pengumpulan mereka. Satu yang saya nak sebut juga di sini tentang bagaimana kalau kita lihat pelabuhan-pelabuhan kecil seperti Pelabuhan Kuala Berang. Pelabuhan Kuala Berang itu lebih kurang dalam 50 km daripada laut. Jadi melalui sungai itulah. Sungai Terengganu itu masuk ke Sungai Sungai Berang itu. Jadi untuk maknanya angkutan air sampai ke Kuala Berang ini lebih kurang 20 km daripada laut itu, mestilah saiz perahu itu tak boleh besar sangat. Kalau besar sangat dia tak boleh maknanya melalui sungai. Sebab sungai taklah sebesar mana kan. Taklah sedalam laut. Jadi dia kena saiznya itu cukup padan sahaja supaya dapat melalui sungai itu sampai hingga ke pelabuhan-pelabuhan kecil ini. Jadi saiz ini kadang macam saya katakan di awal tadi ada kaitannya dengan laluan yang akan digunakan. Keempat, kebanyakan jalan air di pedalaman telah hilang kalau kita lihat. Ini kesimpulan saya lah, pandangan saya. Kebanyakan jalan-jalan air di pedalaman telah hilang. Dah tak boleh lagi kita gunakan sungai-sungai yang dulunya dibudiki untuk pergi sampai ke bahagian hulu dan kemudian naik penarikan untuk masuk ke cawangan sungai yang lain untuk bergerak ke sebelah sana pula. Sekarang dah tak boleh lagi dah. Misalnya saya pernah buat satu macam inilah penyelidikan dekat penarikan di apa di Negeri Sembilan dengan Pahang itu. Sebelum nak masuk Sungai Jelai itu, jadi sungai-sungai itu kebanyakan dah tinggal parit, dah bukan lagi sungai, dah jadi macam parit saja, dah tak boleh lagi digunakan untuk apa mengilir, tak boleh guna perahu kecil pun tak boleh guna lagi dah. Jadi jalan-jalan air ini telah pun hilang. Begitu juga pelabuhan-pelabuhan seperti kita Kuala Berang dah tak penting sangat. Begitu juga di kalau di Baling itu sebelah Kuala Ketil, malah bandar-bandar yang dulunya menjadi penting seperti Kuala Lipis hilang maknanya fungsi itu kerana tadi kerana laluan air yang dah semakin sukar dan tak praktikal ini. Jadi dengan kehilangan pelabuhan-pelabuhan kecil ini perlu ada perubahanlah, perlu ada perubahan ya. Sebab zon-zon perdagangan kawasan sebarangan ini masih penting. Penting dari sebenarnya dari segi ekonomi, dari segi kemanusiaan. Jadi perlu ada kepada anjakan paradigma lah. Mungkin memerlukan kepada kepelbagaian mod pengangkutan. Jalan air pun perlu, kemudian jalan apa ni darat pun perlu dan mungkin kereta api juga adalah pilihan. Walaupun hubungan sejarah ini masih relevan hingga kini lah. Itu pandangan saya. Jadi itu Datuk moderator kesimpulan saya tentang tajuk ni. Jadi saya serah balik kepada Datuk Ahmad Murad untuk inilah meneruskan sesi. Silakan. Tak dengar ya, Doktor? Mic tak buka ni? Ya. Okey, ambil lah. Okey. Terima kasih. Tadi mic disebut host tidak membenarkan saya unmute. Saya pun tak tahu. Jadi, okey. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Dr. Kisul kerana pada sesi ini kita telah mendapat banyak pencerahan dan satu keyakinan terhadap kewujudan satu bentuk teknologi
yang dapat menyokong naratif peradaban Melayu. Sebab pada hari ini kita telah Dr. Bisul telah memperincikan sebenarnya paparan amat terperinci dari segi teknik pembuatan kapal, bahan yang digunakan dari segi saiz kapal, dan ini juga membawa kita satu tahap di mana kita boleh menilai semula dengan menggunakan apa yang dipaparkan tadi mengenai naratif peradaban Melayu. Misalnya dalam wacana-wacana yang telah wujud selama 2-3 tahun kebelakangan ini, yang biasa diperkatakan ialah ditonjolkan ialah kapal-kapal besar, kapal-kapal yang hebat, yang besar, lebih besar daripada kapal Cina dan sebagainya. Ada seorang sejarawan yang dulunya dia fellow ISTEC untuk selama 3 bulan. Saya dah berbincang dengan dia. Dia kata orang Melayu di Kepulauan Melayu ni tidak memerlukan kapal besar. Akibat daripada kita melihat geografi Kepulauan Melayu, bukan alam Melayu, bukan dari segi kelautan, tetapi dari segi sungai dan selat di celah-celah pulau di Kepulauan Melayu daripada Aceh ke Kepulauan Filipin. Tidak ada keperluan kapal-kapal yang hebat-hebat dan besar-besar. Hebat di sini bermaksud yang boleh membawa beribu-ribu orang. Jadi hari ini kita telah secara empiris mengetahui kesesuaian cara pengangkutan, cara perdagangan dan cara penggunaan kapal-kapal itu yang disebut sebagai kapal Pontian dan kapal Beda. Dan juga ia juga memaklumkan kita bahawa sebelum kedatangan penjajah, ini juga satu faktor konteks dan faktor proses sejarah. Wilayah-wilayah di Semenanjung dan di Pulau Melayu ini mempunyai banyak pelabuhan. Beratus-ratus pelabuhan. Dalam perhatian saya mengenai rantau di sebelah Kedah dan Pulau Pinang, yang kita tahu ialah mungkin 2-3 pelabuhan umum. Kota Kuala Kedah, Kuala Muda dan Tanjung Penaga. Sebenarnya di Pulau Pinang itu sendiri, ada lebih dari satu pelabuhan. Sepanjang pantai timur Pulau Pinang dan pantai barat Pulau Pinang ada beberapa pelabuhan lagi. Dan jika kita lihat juga tulisan-tulisan andaya dari segi the transpeninsular route perkapalan atau perdagangan yang merentasi penarikan daripada Ligo ke atas lagi sampailah ke Johor, penarikan-penarikan itu tidak memungkinkan kapal-kapal besar. Jadi ini satu yang perlu kita tonjolkan, okay? Secara serius dan secara yang sesuai dengan kawasan geografi dan sesuai dengan kawasan perdagangan dan aktiviti orang Melayu di Kepulauan Melayu. Itu satu lapisan. Satu lagi lapisan ialah kelautan. Satu laut, ya, maksud saya ialah satu ada di Kepulauan Melayu, tidak ada laut besar. Ada Selat Melaka, ada Laut Jawa, ada Laut Sunda, ada Laut Cina Selatan. Satu lagi laut besar. Laut besar daripada Kepulauan Melayu ke misalnya ke India. Benua kecil India dan ke Madagaskar dan juga ke Champa dan Selat Timur. Ada dua pendapat di sini apa yang saya telah tanya. Satu ialah pengangkutan itu melalui pesisir pantai. Maksudnya menggunakan saiz yang sama, melalui pesisir pantai daripada misalnya Hadramaut ke melalui India dan melalui Teluk Bengal ke Pulau Melayu. Satu lagi dia meredah lautan macam dikatakan di Madagaskar menggunakan katamaran kan? Apa disebut tadi?
istilah tak dengar istilah mana saya pun sedang belajar lupa istilah satu istilah yang digunakan cadik dan yang popular yang kita nampak masih lihat di apa di kepulauan lautan Pasifik. Jadi ini dan seperti yang Dr. Biso cakap tadi, penggunaan cadik ini boleh menjejaskan apa penggerakan kapal-kapal. Okay. Ini pun satu faktor juga dari segi apa ni mengapa tidak ada cadik sekarang ini. Jadi inilah apa beberapa perkara yang apa boleh kita. Saya pun juga belajar banyak istilah dan memang banyak istilah boleh digunakan dan istilah-istilah ini bukan hanya istilah dalam konteks perkapalan, tetapi istilah dalam konteks peradaban Melayu. Dan saya ada banyak soalan, tapi saya apa ni sebelum saya pergi kepada soalan yang ada pada saya. Semasa sebelum ataupun semasa zaman nakoda Melayu berdagang di Kepulauan Melayu, melintasi Selat Melaka dan sebagainya, kapal apa yang mereka gunakan? Perahu macam mana? Perahu yang jenis mana yang mereka gunakan? Satu lagi, ada satu catatan mengatakan pelayaran menggunakan schooner. Istilah schooner itu istilah Inggeris. Apakah istilah schooner ini boleh kita gunakan merujuk kepada kedua-dua contoh jenis kapal itu. Ya. Okey. Sebelum kedatangan Inggeris lah, sebelum kedatangan Inggeris, perahu kecil dan besar lah digunakan. Bukanlah maknanya semua perahu kecil saja, perahu besar pun ada. Ya. Macam saya sebutkan tadi, perahu daripada Japara itu saiznya memang sangat besar. Begitu juga perahu daripada Pasai. Malah Sultan Melaka dikatakan juga, dilaporkan juga telah membeli perahu daripada Jawa dan juga daripada Pegu untuk dia bersiap pergi ke Mekah. Jadi perahu itu atau kapal itu adalah saiz yang besar. Dan kita tahu bahawa Pegu itu menghasilkan banyak kayu-kayu yang baik. Malah zaman Portugis pun mereka jadikan Pegu sebagai tempat atau Burma itu tempat untuk mereka memperbaiki dan juga membaik pulih kapal-kapal mereka setelah berlayar berbulan-bulan. Okey, kapal besar ada, tapi saya fikir kapal yang lebih banyak memberi sumbangan kepada perdagangan di alam Melayu ini sebab pelabuhannya adalah pelabuhan semula jadi. Kapal besar tak boleh rapat ke pelabuhan-pelabuhan kecil atau pelabuhan anak. Hanya kapal-kapal besar. Kapal besar itu pun kena mungkin berlabuh di luar, kena menggunakan macam tongkang gitu untuk nak membawa mindah barangnya ke pelabuhan. Jadi ada kapal besar. Jadi kapal kecil lebih praktikal. Jadi untuk kapal-kapal kecil. Okey, ada satu kapal dan kalau ni macam perahu Sagor. Selalu dikatakan perahu Sagor. Ini perahu Sagor ni perahu yang ditebuk daripada batang kayu dan kemudian mungkin ditambah dindingnya itu di Museum Kedah ada satu perahu Sagor yang mungkin taklah setua perahu Pontian. Tapi pada saya mungkin lebih umur 100 tahun lah. Ada perahu tu dijumpai di lembangan Sungai Merbuk ini. Tarikh tak ada, tapi saya jangkakan dia memang berumur lebih dari 100 tahun. Pandangan saya, perahu ini melakukan perdagangan antara tadi Kedah dengan Aceh. Sebab kemudi yang masih dijumpai bersama dengan perahu itu adalah sama macam kemudi yang digunakan oleh perahu di Aceh. Jadi dan saya rasa perahu itu memang melakukan perjalanan. Malah kalau kita lihat surat-surat daripada Francis Lai dengan raja-raja di Aceh itu, di antara barangan perdagangan yang penting adalah barang makanan yang dibawa dengan perahu. Termasuklah perahu ayam, itik, lembu. Dan perahunya itu saya nampak perahu Sagor adalah perahu yang praktikal.
Okey. Sebab dia boleh terus maknanya mungkin start laka itu tak berapa bergelora. Jadi dia maknanya masih boleh merentas selat Melaka itu dengan agak mudah, dan dia boleh terus masuk ke lembangan-lembangan sungai ini, ke pelabuhan-pelabuhan anak ini. Jadi perahu-perahu yang macam itu, dan perahu-perahu besar ini diperkenalkan kepada orang Melayu ini setelah abad yang ke 19, tahun 1800 something, apabila British datang, mereka membawa perahu-perahu yang tak mau digunakan di Eropah, mungkin kerana mereka telah beralih kepada perahu steam, perahu wang. Jadi perahu-perahu yang dijuallah kepada raja-raja Melayu, termasuklah kepada Wah Ibrahim dan lain-lain ni. Sultan Kedah pun beli kapal putih. Ya, Sultan Kedah pun beli kapal untuk berdagang sampai ke China. Ini kapal-kapal Eropah yang telah pun di inilah mungkin refurbish lah, kita kata diperbaiki dan dijual. Ketika itu barulah kita kenal perahu-perahu, dan saya lihat perahu-perahu yang dibawa dengan banyak inilah yang kemudiannya ditiru beberapa bahagian perahu itu dengan menggunakan teknik perahu Melayu, sehingga lahirnya perahu seperti perahu Pinis di Terengganu. Perahu Pinis di Terengganu itu sebab belakangnya itu eskuna. Belakangnya itu dengan menggunakan bentuk round shape tu. Itu elemen perahu skuna ataupun cash, itu perahu Eropah. Perahu skuna ni apa, adakah skuna lokal Melayu punya? Perahu tu asal daripada nilai Eropah, tapi bila diperkenalkan itu bentuknya saja, tapi cara bagaimana membuatnya itu adalah totally cara buat perahu Melayu. Dia tak lagi diletakkan, kalau perahu Inggeris itu cara papan tu, cara disusun tu kelingkar tadilah, ditindan-tindan-tindan seperti, tapi kita ni dia secara cover, secara papan rata. Kemudian tak diletakkan apa ni tembaga ke di luar, mencukupi dengan kayu yang keras itu saja. Yeah. Jadi adalah beberapa kita kata ambilan daripada perahu-perahu Eropah tadi. Malah perahu Bedan yang saya kata boleh dikatakan menghampiri perahu Melayu itu pun ada ciri beberapa peratus ciri Eropahnya itu. Misalnya sekarang ini ada perahu Bedan itu telah menggunakan kemudi yang apa, bukan lagi quarter rudder rudder ni, tapi kemudi yang difix, dipasang secara kekal di bahagian apa ni belakang perahu itu, di apa, di stern post itu dipasang kekal, ditubuk lubang, dipasang kemudi di situ. Itu elemen-elemen daripada barat lah. Tapi semua ini perahu ini walaupun mengambil inspirasi perahu barat, tapi dibuat secara perahu Melayu. Menggunakan pasak, menggunakan ni. Jadi itu pandangan saya ni. Sudah tentu banyak-banyak istilah yang boleh kita buat satu apa ensiklopedia. Saya ada tiga soalan. Semua soalan ini penting. Saya bacakan soalan pertama daripada apa pendengar. Ini soalan mengenai Dao Arab. Dao Arab yang dijumpai di Thailand tahun lepas. Dia, apa ni soalannya, walaupun Dao ini menggunakan kaedah stitch, tetapi menggunakan menggunakan tembuku dan tali ijuk. Apakah ada persamaan pertukangan dengan Malaysia? Itu soalannya. Saya ingat ada memang ada paper yang di internet pun tentang penemuan ini Dao Arab ini. Satu contoh lagi Dao Arab ni itu perahu Sindbad. Perahu Sindbad saya ingat pernah dibuat di Oman, kemudian dilayarkan sampai ke China dan kemudian dibawa balik, dan sekarang ini dipamerkan di museum di Oman. Jadi dia menggunakan kaedah perahu itu dengan menggunakan memang menggunakan tapi setahu saya tak ada tembuku, tapi memang menggunakan tali sabun untuk merapatkan papan itu. Tapi bezanya
kalau kita lihat perahu Melayu macam perahu apa tu Pontian itu, dari luar kita tak nampak tali itu. Tapi kalau perahu India dan perahu Arab lama ini, kita nampak kesan tebukan tali itu keluar masuk ke dalam, nampak daripada luar. Tapi kalau perahu apa kaedah lash and lug yang ada di apa ni alam Melayu ini, dia beza sedikit. Dia beza sedikit. Tapi masih menggunakan tadilah tali sabun untuk nak mengikat. Jadi ada perbezaan dari segi teknik itu. Saya ingat perahu itu memang perahu yang ialah betul-betul perahu Arab. Ya, perahu Indian ini Arab. Kalau diikut laporan lebih kurang 1000 tahun lebih dijumpai di Thailand bawah ini. Agak-agak lama juga tu. Saya memang juga ada ni di satu apa kawasan tempat garam untuk ni kan. Dijumpai di situ. Ya. Tapi dia memang karakteristik dia agak berbeza dengan perahu Melayu. Saya dah lihat laporan itu. Dia agak berbeza. Memang ni. Walaupun dia menggunakan tali sabut, tapi tembuku dalam tak tahu mungkin saya kena baca sekali lagi. Tembuku saya tak pasti dia sebut atau tidak. Tapi tali itu memang ada lah penggunaan tali. Okay. Tembuku tu pun mungkin kalau ada pun sedikit lah. Bukan tembuku untuk mengikat apa ni kong atau kong itu. Tapi saya ingat itu dua kaedah yang berbeza. Cara penggunaan apa lash and lug di India dan Arab itu lain dengan di alam Melayu. Melayu. Ya, agak lain. Berbeza. Ini satu soalan mungkin berkaitan apa ya dengan yang pertama tadi. Adakah ada teknik gabungan tembuku dan pasak dalam pembinaan perahu Malaysia? Memang macam perahu Pontian itu dia guna tembuku untuk ikat kong, tapi dalam masa yang sama juga dia gunakan pasak untuk nak merapatkan papan itu. Dia gunakan dua-dua. Sebab kalau tak ada pasak, kayu tu tak boleh duduk kekat tetap atas papan yang lain. Jadi dia kena letakkan pasak supaya papan atas papan itu maknanya can hold each other lah. Boleh maknanya ni ya, berpaut antara satu dengan yang lain. Okey. Yang satu lagi soalan ialah penerangan mengenai jenis-jenis kemudi dan bahan untuk layar dan apakah nisbah lebar dan panjang. Jenis-jenis kemudi dan bahan untuk layar dan nisbah lebar dan panjang. Okey, jenis kemudi ini dia untuk perahu Melayu ini asasnya adalah kita panggil sebagai kemudi inilah, kemudi yang boleh alih ni. Ada satu, ada dua. Ada yang menggunakan di kiri kanan linggi belakang. Tapi boleh angkat sebab bila perahu kemudi ini dia agak mungkin besar. Kalau tak angkat nanti dia akan lah sangkut dengan bila dia masuk ada berlabuh ni. Jadi dia angkat kemudi itu. Jadi dia agak portable, dia mudah alih lah, boleh diangkat. Ada yang satu saja, satu kemudi saja. Ada yang dua. Kalau macam di Indonesia, perahu-perahu Melayu Indonesia itu di Sulawesi kebanyakan pakai dua. Dan dia boleh diturun, dilaraskan mengikut kedalaman air dan mengikut inilah. Jadi itu satu jenis kemudi. Satu lagi kemudi kekal. Dia biasanya kemudi kekal ni pengaruh Eropah lah. Dipasang di belakang apa tu lunas itu, di belakang lunas. Ini mungkin pengaruh Eropah lah. Dan satu lagi jenis kemudi, dia biasanya ini dia daripada dayung itu sendiri. Dia ikat di satu apa mungkin. Macam ada istilahnya lah, satu tiang kecil itu, satu mang ataupun ada berbagai istilahnya, diikat macam dayung itu, dan itu yang menjadi kemudi. Tapi untuk perahu kecil bolehlah, tapi kalau perahu yang lebih besar dia memerlukan kemudi yang agak besar. Jadi sekurang-kurangnya ada tiga jenis kemudi, kemudi kekal, kemudi mutahalih dan kemudi dayung. Kadang dipanggil juga kemudi sepak, istilahnya macam-macam, kemudi sepak sebab kadang tu dikontrol dengan kaki yang dayung tadi, dikontrol dengan kaki. Dia dipanggil kemudi sepak.
Kemudian dari segi jenis layar, ya, bahan sebelum layar. kain bahan layar, dan memang saya dalam temubual saya dengan hoda-hoda lama di Terengganu ni, mereka sebut dulu mereka gunakan tika yang dianyam, tika pandan yang dianyam, dan untuk dikuatkan sebab kalau tak di apa difastenkan tu dia senang rosak. Jadi digunakan buluh untuk dikapit. Sebab tu kan dipanggil layar apit. Tapi bahannya adalah tika. Tika. Cuma dia kata tak lama lah. Lepas musim kena buat baru. Kemudian selepas maknanya menjelang tahun lah. Tahun apa 1900 barulah kain daripada India mula banyak dan murah dan itu menjadi layar lah. Okey, nisbah tadi saya ini mungkin quite technical lah. Tapi dalam interview saya dengan Nahoda tu dia pun tak ada tegang lah. Dia ini betul-betul ilmu yang dia warisi daripada orang sebelumnya. Bila kita tanya saiz berapa, dia kata agak-agak je lah. Tapi sebenarnya saya rasa ada. Kalau kita kira itu mungkin ada rasionya, ada nisbahnya. Kan? Sebab kalau besar sangat, dia mungkin senang untuk balik. Kalau kecil sangat, tak cukup propulsion power atau kuasa tolakan untuk nak tolak kapal itu. Tapi di kalangan Nahoda-Nahoda atau pelaut dulu, mereka macam menggunakan rule of thumb lah. Apa yang mereka pelajari daripada orang sebelum tu, dia pun tak boleh nak tegang kita macam mana cara. Tapi saya rasa boleh ada kalau kita nak kira ini mungkin boleh lah, mungkin memerlukan sedikit ni lah pengetahuan mekanikal dan lain-lain lah sikit. Boleh digabungkan untuk kita kira ratio yang sesuai. Untuk perahu tradisional lah, perahu modern ada kaedahnya. Ini yang dikata local jenis itu. Mungkin tak boleh jawab secara apa satu ini. Ya, ini penggunaan layar ini sebelum digunakan kain pada abad ke-19. Jadi sepanjang 1000 tahun lebih digunakan bahan apa anyaman tikar begitu. Ya, tikar. Daripada abad yang ke-4, 5 dan sebagainya. Mungkin lebih awal dari itu bahan yang digunakan. Tapi cara tikar itu dianyam menjadikan dia betul-betul steady. Yalah, begitu kuat. Dan sehingga saya rasa zaman moden ini, pelaut-pelaut di Polinesia masih menggunakan tikar untuk perahu katamaran, untuk perahu-perahu layar mereka. Di Polinesia masih menggunakan tikar. Pulau-pulau yang dekat-dekat itulah. Cuma macam yang saya pernah interview dengan Hoda itulah. Setiap musim ni, musim layar ni kalau untuk perahu layar di Pantai Timur dia boleh kurang ada dalam 8 bulan. Lepas tu berehat 4 bulan lah sebab ketika itu ombak, cuaca mungkin agak mencabar sedikit. Jadi ketika itulah masa cuti itulah, masa tak ke laut itulah mereka akan mula anyam untuk buat layar baru. Selain daripada bawa layar spare, kalau layar yang ada tu koyak sebagainya. Dan untuk kuatkan itulah diapit dan dijahit dengan buluh. Sebab itu dipanggil sebagai layar apit. Kalau di China, kalau ikut dalam Joseph Needham, mereka gunakan buluh. Bukan dianyam tika mengkuang, tapi dianyam buluh. Dan saya dalam penemuan saya memang ada beberapa tempat mereka menggunakan sejenis buluh yang nipis yang kemudian diketuk, dipound, ditumbuk sehingga ni dan kemudian dipintal menjadi tali. Dia bukan dibuat daripada serat palmon tapi dari buluh. Memang ianya sangat tahan. Tali daripada buluh ini. Dan memanglah orang dulu pun cerita. Dia kata dulu kalau tali untuk ikat lembu, dia guna tali tadi. Tali yang dibuat daripada buluh tadi, yang dipintal daripada buluh yang ditumbuk, dia gendam dalam air, kemudian dipintal. Itu lebih kukuh banding dengan tali sabut ini. Dan tali itu lebih tahan lama. Jadi, saya ingat macam kemudi tali-tali sauh pun, itu material yang kemungkinan digunakan, iaitu tali daripada serat buluh yang dipintal.
Jadi di dalam di kalangan masyarakat Melayu, tali mana yang daripada serat mana yang digunakan? Biasanya. Kalau dalam Cina digunakan kamalan buluh. serat halma lah daripada buluh ni. Daripada sorry, daripada pokok ni, pokok ijuk. Selalunya ijuk lah. Pokok ijuk. Pokok ijuk ni macam pokok kelapa sikit lah. Ya. Okey. Tapi yang paling kuat dan juga menjadi pilihan adalah rotan dan juga tali buluh. Okey. Sebab Cina dia juga sangat menggunakan kaedah untuk membuat kertas daripada mulberry bark dan buluh yang dipindahkan juga kepada layang. Itu pun ada kaitan juga pada abad ke-8 ataupun sebelum itu menggunakan kaedah tersebut. Ada satu soalan lagi mengenai pengaruh saiz kapal kepada economies of scale. Jung-jung Melayu yang besar mempunyai kelebihan dari segi kargo dan shipment cost. Ini soalannya. Jung-jung Melayu yang besar. Mungkin Dr. Rizzo boleh jelaskan maksud apa yang boleh dimaksudkan dengan jung-jung Melayu. Mempunyai kelebihan dari segi kargo dan shipment cost. Jadi saiz adalah penting. Ini soalannya. Okay. Jung ni kalau kita lihat beberapa rekod dalam inilah yang sezaman dengan kedatangan penjajah Portugis, beberapa kerajaan Melayu yang mempunyai Jung adalah kerajaan Demak yang pelabuhannya di Japara, kemudian kerajaan Pasai, kemudian Melaka lah. Melaka mempunyai Jo. Tapi dia beli daripada inilah, daripada sama ada Jawa atau ni. Dan saya lihat kebanyakan Jo ini dimiliki oleh raja ataupun oleh golongan pemerintah lah. Sebab untuk maintain overhead cost untuk nak maintain jung ini memerlukan jumlah yang banyak. Sebab kalau lah katakan operasi di laut itu berlaku 8 bulan dalam setahun, jadi 4 bulan itu awak-awak ataupun kru ni tak boleh dipecat, mesti dibayar juga walaupun mereka tak ada kerja ni. Jadi mereka harus dibayar, sama ada dibayar dalam gaji yang minimum ke ataupun diberi pinjam wang untuk mereka meneruskan kehidupan. Jadi kalau sebuah jung mungkin memerlukan ramai anak kapal ini. Jadi hanya pelabur-pelabur yang besar ataupun usahawan-usahawan yang bermodal besar saja yang mampu untuk mempunyai kapal-kapal besar ini. Selain kos membuat, kos menyenggaranya tinggi. Jadi itu yang saya katakan tadi, kebanyakan adalah golongan-golongan bangsawan seperti raja-raja ataupun yang ada kaitan dengan golongan raja inilah yang memiliki jung-jung ini. Untuk pedagang-pedagang biasa, atas dasar practicality-nya itu, kapal-kapal yang saiz lebih kecil tadi yang memerlukan kru yang kurang, boleh maknanya masuk ke kawasan-kawasan yang lebih pedalaman, itu menjadi pilihan. Tapi kapal-kapal besar tadilah digunakan untuk bawa komoditi pukas seperti beras, mungkin kayu, mungkin gajah itu diangkut dengan kapal. Saya ingat sehingga abad ke awal-awal kedatangan British, Perak misalnya dikenali sebagai negeri pengeksport gajah. Gajah dihantar sampai ke India. Jadi ini memerlukan kepada kapal-kapal besar, tapi kalau abad ke 18 itu dibawa dengan kapal-kapal daripada India sebenarnya. Tapi sebelum itu kalau ada maknanya barang-barang besar yang pukal gitu dibawa dengan tadi jung. Jadi jenis barangan itu memainkan peranan lah, dan laluan juga. Selalunya saya tengok jung ini adalah milik raja, dan laluan-laluan yang ada kaitan dengan inilah
politik setempat tu atau serantau tu. Orang awam biasanya ataupun pelajar biasa ni guna perahu yang slightly smaller lah. Sedikit pencerahan Dr. Mizul. Jong ni apa dia? Jong ni maksud Jong ni sedikit pencerahan. Jong dia is a perahu besar lah kalau kita tengok ni. Sama sama kategori macam perahu pontian dan perahu bidar. Lebih besar, lebih besar. Okey, okey, okey. Dan tapi perbuatan dia sama. Cara konstruksinya mungkin lebih kurang sama, bentuknya berbeza. Tapi dia cukup besar. Malah kalau ikut rekod Portugis, apabila Albuquerque datang ke Melaka, dia bertemu dengan sebuah jong pasai ya, sebelum dia sampai. Dan dia tawan dulu jong pasai tadi. Dan Alfonso de Albuquerque menceritakan bagaimana jong pasai itu, saiznya itu, dia punya deck dia itu saja sama tinggi dengan dia punya galley, dia punya quarter dia tu, castle dia tu. Mana tempat paling tinggi dalam kapal, castle lah. Kan? Mana castle floor dia lama itu, ini kita kata flagship dia ni, pun baru sampai takat deck. Dan mereka cuba tembak beberapa kali, tapi kerana jong itu di apa dibuat daripada beberapa lapis papan dan mungkin ada ni lah kot, ada rotan atau bulu. Jadi peluru tu bounce back. Sehingga mereka langgar kemudi jong ini, the kemudi tu dah rosak, barulah perahu jong ni tak boleh manuver lagi. Itu yang mereka tawat. So kalau ikut catatan Alfonso de Albuquerque ni, jong ni sangat besar lah. Dua kali ganda daripada floor di lama. Okay. Jadi tapi jong, dia punya disadvantage jong ni, ya. Tadilah. Dia bukan untuk berperang. Kalau berperang dia kalah, disadvantage sebab dia lambat untuk nak maneuver, dia mungkin tak boleh laju. Dia ada kelemahan-kelemahan dia. Sebab tu dia menjadi menjadi semakin apa tidak popular dan kurang. Masa peperangan antara Melaka masa Portugis dengan Pati Yunus daripada Demak, dia membawa beberapa buah jong. Tapi kebanyakan jong-jong dia ini dengan mudah dapat dialahkan oleh Portugis. Malah Pati Yunus sendiri mati. Jadi bila dia mati, bila dah pemimpinnya dah mati, jadi mereka pun hentikan perang, balik ke Demak. Jadi ada disadvantage-nya. Sebab tu selepas peristiwa peperangan antara Demak dengan Melaka itu, dah tak ada lagi dah rekod-rekod tentang jong yang besar-besar ini. Walaupun bentuk jong itu saya boleh nampak ada beberapa ni lah. Karakteristik beberapa ciri lah. Mungkin jong Jawa beza sikit dengan jong Melayu. Ada perbezaan. Tapi secara umum jong ni adalah kapal besar. Yang paling besar. Jadi jong ini adalah sebuah jenis kapal yang generik kepada Kepulauan Melayu. Indigenous kepada Kepulauan Melayu. Ya, indigenous. Okey, sama juga macam apa perahu Pontian dan perahu Bedah ni adalah jenis awal ataupun jenis satu jenis perahu awal di Kepulauan Melayu dan ditambah dengan jong itu. Begitu. Ditambah dengan apa? Ditambah dengan size ataupun jenis jong ataupun jang lah. Orang putih kata jang kan. Daripada perkataan Jawa, jong. Jadi jang kan. Yalah, etimologi tentang jong ni pun masih banyak ni lah. Banyak perbincangan. Tapi bila jong ni dah tak ada selepas abad yang ke-17, jadi ramai orang tak tahulah. Cuma ada gambar-gambar yang ni. Cuma macam saya kata tadi, jong ni pun ada beberapa jenis. Jong Jawa tu mungkin dia ada ciri lain sedikit. Jong Melayu dia ada ciri lain sedikit. Tapi dia punya ciri umumnya, jong adalah sebuah kapal yang sangat besar. Yang paling besar lah di antara semua kapal-kapal yang ada di alam Melayu ni. Dan kapal kargo, bukan kapal perang? Bukan kapal perang, dia kapal pengangkut. Boleh angkut orang dan juga barang-barang pukal yang besar. Ya, okey, baik. Sebab dalam kita membincangkan mengenai
perahu dalam peradaban Melayu ataupun perkapalan. Satu ialah untuk berdagang dan satu lagi adalah kemungkinan untuk perang. Sebab dalam sejarah ada beberapa naval warfare ataupun perangan laut Aceh dan Belanda, Bugis dan Belanda dan sebagainya. Peperangan itu tidak berlaku di darat. Jam sama juga macam Melaka. Kita boleh katakan itu peperangan laut juga. Jadi apabila dalam apa yang saya tahu dalam Kepulauan Melayu, sejarah Kepulauan Melayu selama 500 tahun wujud peperangan laut, maka sudah tentulah diperlukan kapal-kapal yang boleh memenuhi fungsi tersebut. Jadi ini menjadi mungkin satu kemuskilan ataupun tidak menjadi satu persoalan, saya tak tahu. Sebab kawasan Kepulauan Melayu inilah kawasan yang aman. Hanya setelah orang putih datang. Sebelum itu ada laluan-laluan dan pertembungan dan tidak ada peperangan. Yang ada ialah satu sistem perdagangan yang harmonis. Cuma apabila Vasco da Gama masuk daripada pintu belakang Lautan India 1498, maka peraturan peradaban perdagangan dan sistem perdagangan Lautan India sampai ke Kepulauan Melayu ini dipecahkan dan dirosakkan. Dengan itu peperangan pun jadi telah wujud dalam Kepulauan Melayu segala pertembungan Melayu dan orang putih lah pertembungan dari laut. Tidak ada pertembungan dari darat pun. Walaupun Kedah semasa Sultan Kedah dan perjanjian-perjanjian dan perbincangan di antara Sultan dan orang putih ialah untuk melindungi Kedah dari laut, walaupun disebut dari darat, tapi yang diberatkan ialah dari laut. Jadi ini satu mungkin last kali respon Dr. Tisu, macam mana kalau saya nak mungkin saya suka dengan katakan statement mengenai itu. Okey, saya setuju dengan statement Datuk tadi. Dia tidak ada satu kapal khusus untuk berperang. Kalau ya. Kita lihat dalam misalnya syair Kedah berperang dengan Burma. Perahu yang digunakan untuk berperang ini sebab mungkin peperangan secara konvensional adalah peperangan yang ni secara berdepan, dia tak ada pakai senapang meriam kan. Yeah. Jadi dia kebanyakan adalah perahu-perahu kecil yang maknanya orang tu boleh pergi sampai face to face dengan orang tu. Right. Okey. Perahu Melayu ada pada satu peringkat dia telah diubah suai. Misalnya perahu kakap. Perahu kakap dulunya digunakan untuk tangkap ikan, layan dan juga untuk bawa orang. Tapi bila dah British, Belanda masuk di Indonesia, British di Semenanjung. Orang Melayu kena fikir macam mana ni? Sebab ketika itu dasar gunboat itu, mana-mana perahu yang tak mengibarkan bendera akan ditembak. Kan? Atas dasar mereka ni lanun. Dan ketika itulah maka pedagang-pedagang Melayu mula melekatkan perahu kakap. Perahu kakap bukan perahu perang. Perahu perang adalah perahu penjajah. Dari sisi sejarahnya, perahu yang digunakan untuk perang adalah penjajah. Dan memang ada rekod-rekod lah penjajah ni dipasang senjata. Ya, tapi perahu kakap yang biasa digunakan untuk menangkap ikan, untuk bawa orang ini pun kemudiannya dilengkapkan dengan lela dan rentaka. Okay. Sebab apa? Sebab ketika itu di laut itu kadang-kadang dah menjadi sangat kompleks. Mungkin mudah diserang oleh sama ada lanun sendiri yang berpusat. Masa itu lanun ini daripada inilah pasir gelap Cina ataupun lanun-lanun Melayu yang tak boleh beraja di darat kena beraja di laut ini. Jadi kapal itu diubah suai. Banyaklah kakap-kakap yang kemudiannya menjadi perahu
ada senjata. Bersenjata. Okay. Walaupun nama sama, dia membawa dagangan. Ya, kalau kita lihat rekod perahu-perahu yang berdagang yang sampai ke Melaka yang dikompil oleh orang Belanda ini, disebutkan bahawa perahu kakap ini juga membawa beberapa larang senjata. Jadi waswai ini kerana keadaan ketika itu. Ya, satu respon lah. Sama juga macam kapal-kapal daripada Madras yang digunakan oleh country trader, di menggunakan senjata dan meriam dan sebagainya. Ya. Jadi mungkin dalam alam Melayu itu sebagai satu respon kepada apa yang berlaku. Sebab saya nak bandingkan sedikit dari segi apa perkapalan ini dalam konteks tamadun dengan Eropah. Walaupun Eropah dalam abad yang kebulan dari abad yang ke-16 merupakan power maritime, tapi power maritime mereka militeris dalam boleh memang disifatkan sebagai militeris sampai sekarang lah, imperialis dan militeris. Tapi tidak kepada dalam konteks perkapalan dan apa ni pengangkutan di Kepulauan Melayu. Tidak pernah militeris. Jadi ini satu ciri yang penting untuk kita lanjutkan perbincangan pada masa-masa akan datang. Dari segi walaupun maritime power, tapi ada perbezaan yang terjadi. Jadi saya ingat apa itu soalan yang terakhir. Kita apa memberi penghargaan kepada Dr. Pisul kerana pada hari ini terdapat banyak pencerahan, pemerhatian empiris mengenai satu ciri peradaban maritim ataupun peradaban kelautan Melayu yang perlu dihargai dan perlu dikaji dan perlu dinilai semula dalam konteks mentarif selanjutnya maksud peradaban dalam konteks perspektif Melayu dan kewujudan geografi dan sejarah Melayu di Kepulauan Melayu. Jadi setakat inilah apa yang boleh kita sampaikan pada hari ini. Hari ini pun petang tadi hujan guruh di tempat saya. dan kita mengucapkan ribuan terima kasih dan apa dan kita menangguhkan siri carahan yang ketujuh pada hari ini dan kita akan sambung dengan siri carahan yang ke-8 pada bulan ini juga. Sebab saya nak apa ni berhenti sekejap semasa bulan Ramadan dan kita sambung semula lepas itu. Jadi sekian kepada mereka yang hadir dan sekali lagi ribuan terima kasih kepada Dr. Pisul yang telah memang sekian lama kepada saya merupakan apa orang yang betul-betul boleh memberi pencerahan dan berminat. Hanya selepas saya bertemu dengan Dr. Pisul dalam masa 10-15 tahun ini, barulah bertemu ramai orang yang bercakap mengenai kapal dan perkapalan. Termasuk istilah-istilah yang digunakan, termasuk juga apa ni, ruang-ruang etnografi yang macam Melayu Indonesia dan sebagainya. Jadi sekian apa ni, kita akan sambung dengan syarahan yang ke-8. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.